Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali hari ini dalam program renungan Masih Ada Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah Dipangkas Untuk Berbuah. Saudara, dalam masa pandemi ini banyak orang berkeluh kesah mengalami pemangkasan. Entah jam kerja yang dipangkas, entah pendapatannya yang dipangkas, bahkan kontrak kerjanya dipangkas sisa beberapa puluh persen saja. Bahkan ada yang dibatalkan. Atau mungkin kesehatan saudara tiba-tiba dipangkas. Tiba-tiba saja dokter menyatakan seseorang itu OTG atau PDP terpapar virus COVID. Saudara-saudara, kalau kita tidak mempersiapkan kondisi ini, maka kita akan menjadi depresi. Kita terkaget-kaget ketika pemangkasan itu terjadi dalam diri kita. Saya mau sampaikan, saudara, dipangkas itu bukan akhir dari segalanya. Yohanes 15 ayat 1-2 berkata, I am the vine, you are the branches, and my father is the gardener. Akulah pokok anggur, kata Tuhan Yesus. Kamulah cabang-cabang, ranting-rantingnya. Dan Bapakulah pengelolanya. Dan setiap ranting yang tidak berbuah akan dipotongnya. Saudara-saudara, mungkin saudara sudah melakukan hal yang baik. Tetapi sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup saudara. Saudara melakukan hal yang baik, tetapi sesuatu yang tidak saudara harapkan, itu yang terjadi dalam hidupmu. Jangan kendor, saudara. Tetap percaya dan lakukan yang baik. Jangan menjadi tawar hati. Jangan hilang passionmu. Ketahuilah, itu waktu atau masa pemangkasan. Karena tidak ada sebuah pemangkasan yang tidak menghasilkan pertumbuhan. Setiap pemangkasan pasti menghasilkan sebuah pertumbuhan. Ada sebuah cerita di masa pandemi ini, saudara, karena tidak banyak orang yang pergi ke salon, ke tempat potong rambut, untuk merapikan rambutnya. Maka salah seorang suami ini minta tolong istrinya, yang seumur umur tidak pernah menjamah kepala suami, apalagi memotong rambutnya, saudara. Maka sang istri ini dengan segala usahanya, semaksimalnya berusaha merapikan potongan rambutnya. Tapi apa yang terjadi, sang suami ini berkata, ya ini alfa dan omega, ini yang awal tapi juga yang terakhir. Berarti, saudara, apa yang dikerjakan oleh sang istri tidak menghasilkan sebuah potongan rambut seperti yang diharapkan oleh suaminya. Saudara, maksudnya mencukur rambut suaminya, tapi hasilnya malah hancur, saudara. Manusia bisa saja salah, saudara. Manusia bisa saja dengan keterbatasannya. Mencukur, memotong, memangkas. Salah. Tapi Tuhan bukanlah manusia. Dia tidak pernah salah dalam memangkas bagian-bagian hidup kita. Tuhan bukanlah manusia yang membuat hidupmu berantakan. Saudara-saudara, di tangan penciptamulah engkau dibentuk seturut kehendaknya. Tuhan yang tahu persis kapan waktunya dipangkas. Bagian mana dari hidupmu yang akan dipangkas. Dan jumlah berapa banyak yang akan dipangkas. Apakah itu ringan, apakah itu berat. Firman Tuhan berkata, pencobaan yang kamu alami, cobaan biasa. Tidak melebihi kekuatanmu sebagai manusia. Saya pastikan kalau Tuhan yang memangkas, saudara akan keluar menjadi pribadi yang lebih berkualitas. Dan tidak ada seorang pun, bahkan iblis sekalipun yang mampu menjamah saudara. Ingat peristiwa Ayub. Kalau tidak seizin Tuhan, tidak ada sesuatu yang terjadi dalam diri Ayub. Tidak ada apa dan siapapun yang bisa menjamah Ayub tanpa seizin Tuhan. Percayalah apa yang terjadi dalam hidup saudara saat ini, itu pun seizin Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kalau Tuhan yang memangkas, pasti ada sebuah tujuan di balik semua itu. Jangan minta diringankan bebanmu. Mintalah dikuatkan carang ranting-ranting. Ranting-rantingmu, karena hidup itu tidaklah semakin mudah. Tapi kitalah yang harus semakin kuat untuk melekat kepada pokok anggur itu. Saudara-saudaraku, lakukan bagian saudara. Ketika saudara ada dalam masa pemangkasan, tetaplah tinggal di dalam Kristus. Tetaplah setia. Tetaplah percaya dan mengucap syukur. Kalau saudara melakukan itu,
maka saudara akan keluar dari masa pemangkasan ini sebagai seorang pemenang. Selamat bertahan dalam masa pemangkasan. Selamat menerima kekuatan dari Tuhan. Selamat menghasilkan buah. Dan kiranya buahmu itu tinggal tetap semakin lama, semakin lebat. Serta menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Sampai berjumpa kembali dalam program renungan berikutnya. Tuhan memberkati. Amin.